Pemancingan lele Mamang menawarkan tempat mancing untuk menyalurkan hobi. Pemancingan Mamang juga gelar turnamen Galatama Lele, meriahkan Hari Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-79. Direspon baik oleh masyarakat, pemancingan lele Mamang menawarkan kepada masyarakat yang memiliki hobi mancing, dapat langsung datang ke tempat pemancingan lele Mamang yang berlokasi di Belendung, Batu Ceper, Tangerang. Pemancingan ini buka setiap hari, dan sering gelar turnamen Galatama untuk masyarakat yang hobi mancing. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemancingan lele Mamang menggelar turnamen Galatama. Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024, kegiatan turnamen Galatama Lele Mamang ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi warga masyarakat yang hobi mancing, sekaligus menjadi wadah atau tempat mancing masyarakat untuk menyalurkan hobi. Dari Belendung, Batu Ceper, Tangerang, Effendi Ses melaporkan. 17-an untuk ini apa namanya paket 200.000. Iya, Galatama Lele. Ya, happy, senang, ya sambil nyambut hari 17-an, kemerdekaan. Ya, kalau bisa rutinitas lah, sebulan sekali buat silaturahmi sama pancing. Ikut menjadi peserta, berpartisipasi. Ini sistemnya kan Galatama. Galatama itu ya ada induk, 1, 2, 3, total. Total itu ikan yang terbanyak di koran. Sistemnya begitu. Galatama itu olahraga yang apa ya, ibaratnya hiburan yang murah, meriah. Untuk harapannya ke depannya ya semoga hiburan ini akan tetap dipertahankan, karena ini murah dan memang namanya orang kan perlu hiburan, ya ini murah. Hobi ya Bang? Hobi. Alhamdulillah senang, selain melepas penat kita juga bersilaturahmi ya. Silaturahmi terus kita. Ada berapa ekor nih yang didapat? Baru 4. Menimbang 1. Perasaan ketika bisa ikut kegiatan luar biasa, mantap. Semoga sukses kembali.